Film Aftermath pertama kali rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Elliot Lester. Bintang Hollywood yang bermain dalam film ini antara lain Arnold, Scott McNairy, Maggie Grace, dan Martin Donovan. Sementara penulis naskah cerita film Aftermath yakni Jeff Vergulon. Film yang berdurasi 92 menit itu tergolong sukses, lantaran memperoleh keuntungan dari penjualan tiket penonton sebesar 10,5 miliar dolar. Film ini mengisahkan peristiwa nyata kecelakaan pesawat Bear Legend. Tidak hanya itu, film ini juga menceritakan rentetan peristiwa pembunuhan setelah kecelakaan pesawat terhadap pengendali lalu lintas udara Peter Nelson di Skagit. Sang pembunuh adalah Vitaly Kaloyev yang meminta pertanggungjawaban kepada Nelson atas kematian istri dan dua anak-anaknya dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa kecelakaan bersejarah tersebut terjadi pada 1 Juli 2002. Film ini dibuka oleh adegan Roman Melling, seorang pekerja konstruksi yang diperbolehkan pulang kerja lebih awal untuk mempersiapkan kedatangan istri Olena. Selain itu, putrinya yang sedang hamil Nadia dari New York City juga ikut datang di bandara untuk menyambut keluarganya. Namun Roman menerima kabar bahwa AX-112, pesawat yang ditumpangi istri dan putrinya mengalami kecelakaan. Sejak itu Roman merasa hancur dan menyalahkan pengawas lalu lintas udara atas kematian keluarganya. Sementara itu di sudut lain cerita Jacob Banones, seorang pengawas lalu lintas udara yang telah menikah dan berbahagia dengan seorang perempuan bernama Christina. Jacob dan Christina bahkan sudah memiliki seorang anak lelaki bernama Samuel. Pada malam kecelakaan tersebut Jack sedang bertugas. Padahal yang terjadi sebenarnya saat itu adalah Jack melakukan dua pekerjaan sekaligus ketika rekannya sedang istirahat, yakni sebagai pengawas lalu lintas udara dan mengecek saluran telepon yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan bandara lain karena tidak berfungsi. Dia sangat terpukul setelah mengetahui AX-112 dan DH-616 menghilang dari radar. Secara tidak langsung diasosiasikan bahwa menunjukkan kedua pesawat itu bertabrakan dan hancur. Meskipun para penyelidik tidak dapat meminta pertanggungjawaban Jack atas kecelakaan itu dan kematian para penumpang, dia menyalahkan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan berubah, merusak hubungan dengan keluarganya, dan tidak mau membicarakan apa yang telah terjadi. Karena keseriusan insiden tersebut, pengacara perusahaannya menyarankan Jack untuk pindah ke negara bagian lain dan menggunakan nama baru untuk keselamatan dirinya dan keluarganya. Dilaporkan bahwa 271 penumpang dan awak tewas dalam tabrakan di udara tersebut. Roman kemudian pergi ke lokasi kecelakaan, menyamar sebagai sukarelawan yang tidak memiliki hubungan dengan para korban, dan saat itulah dia menemukan kalung putrinya beserta tubuh istri dan putrinya. Di rumahnya, Roman tetap bersembunyi di dalam, ketika Tessa Gorbett, seorang jurnalis yang mengungkapkan minat untuk menulis buku tentang kejadian tersebut. Dia akhirnya meninggalkan beberapa artikel sebelumnya tentang bencana pesawat yang telah ditulis, untuk menunjukkan kesetiaannya pada keakuratan dan objektivitas sebagai jurnalis yang serius, melalui celah surat di pintu.